mulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi bi'adzi syai'in. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfirata ba'dal maut. Allahumma hawwan 'alaina fi sakratil maut, wa najjalna minan nar, wa afwa 'anil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Amin. Amanat pembina upacara. Alhamdulillah, jumatmu ini sesuai dengan agenda kita akan melaksanakan kegiatan api unggun yang merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh gerakan pramuka apabila kita paham. Tetap mesti kita tetapi sebagai penerang untuk hidup kita merupakan simbolisasi bahwa kita api menyala, hati kita, jiwa kita berani selaku anggota gerakan pramuka yang selalu setia, yang selalu mengedepankan kode etik pramuka. Untuk itu mudah-mudahan pula dengan nanti dinyalakannya api unggun ini bisa memberikan suasana yang hangat, suasana yang lebih dekat dalam berkomunikasi di kegiatan gerakan kepramukaan, khususnya
di SMP dan SMK PGRI Selawi. Kakak-kakak serta adik-adikku yang kakak cintai, mudah-mudahan pula kalian bisa nanti menjabarkannya dengan pola dan sikap kalian. Sekali lagi, dari kode etik pramuka, api bukan untuk disembah, tapi merupakan simbolisasi untuk jiwa kita, penerang kita dalam hidup dan kehidupan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Dasadharma.
Iqbal, Kak Iqbal sama Kak Dede Rahmat ditunggu di sumber suara. Ditunggu di dekat api unggun. Kak Iqbal dan Kak Dede Rahmat ditunggu di dekat api unggun. Masih semangat semuanya? Tepuk semangka. Terima kasih. Sekali lagi untuk Kak Iqbal, Kak Iqbal, Kak Iqbal Pratama sama Kak Dede Rahmat ditunggu di dekat api unggun. Dede pegel gak berdiri? Ya, silakan boleh duduk ya. Kalau pegel, boleh duduk. Tadi siang kakak suruh apa? Buat apa? Buat yaya. Lalu buat apa lagi? Untuk kegiatan api unggun, kakak suruh buat apa? Nyanyi, enggak disuruh nyanyi, disuruh buat apa? Kesenian disuruh buat apa? Kesenian ya, udah pada ada keseniannya, udah dipersiapkan. Nah, abu. Supaya acaranya tidak terlalu malam ya, yang sudah siap untuk menampilkan kreasi seninya, silakan ke depan. Boleh ya. Yang mau menampilkan kreasi seninya boleh ke depan supaya tidak malam dan supaya kalian cepat istirahat ya. Sebelah sini sudah siap? Kreasi seni sebelah sini sudah siap? 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 Sudah siap? Barangkali kakak-kakak pemegangnya udah siap nih. Kasih contoh dulu buat adik-adiknya. Ya lampunya lah.